lari dari kenyataan bersama gue, Dina Dasuki. Yuhuu! Nah, kali ini aku lagi ada di Pekan Boba Pergi Kuliner. Wow, 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 wow. Nah, Pekan Boba Pergi Kuliner ini diadakan kedua kalinya di Kota Kasablanka. Pertama kalinya sih di Gandaria City. Nah, yang keduanya di Kota Kasablanka. Mau ngapain aja kita kesini? Ikutin kita terus ya. Tapi sebelumnya, ayo subscribe dulu channel ini dan juga kasih like, kasih komentar yang baik juga buat terus mendukung kita. Ayo dong, karena subscribe itu gratis. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Nah, di sini tuh Pekan Bobanya ada di Fashion Atrium GF, jadi langsung aja kita pergi ke sana. Let's go! Ikutin gue terus ya. GF Atrium. Jadi kayak ini Fashion Atriumnya di Kota Kasablanka. Ini sumpah super rame banget di sini karena kita syutingnya pas banget di hari terakhirnya Pekan Boba Festival. Kalau itu kan Pekan Boba Pergi Kuliner. Tuh, jadi sini tuh Pekan Boba 2019 ini diramaikan sama 1001 kreasi yang paling unik. Nah, terus tadi juga 24 gerai. Jadi kalau misalnya mau tahu boba tuh sebenarnya apa sih, kok sampai happening banget, kok sampai dibikinin Pekan Boba? Ini boba itu awalnya dari Taiwan. Nah, itu tuh namanya Fen Yuan. Fen Yuan, gue gak tau sih ya bacanya kayak gimana. Pokoknya itu. Jadi itu tuh kayak for apa puding gitu yang dimasukin ke air es secara tradisional. Itu tuh minuman penutup gitu. Tapi karena di Taiwan itu orangnya suka banget minum teh, ya. Suka banget minum teh. Terus akhirnya dia pengen deh, gimana ya kalau tehnya itu dikasih si Fen Yuan ini. Nah, muncullah boba-boba bubble tea gitu ya. Nah, sekarang kita pengen pesen. Gimana cara pesennya? Itu tuh kita keliling dulu, pesen apa yang mau kita mau. Abis itu nanti ngantri, bayar gitu. Abis itu buat ambil balik lagi kayak segerainya buat ambil. Jadi langsung aja kita masuk ya, menyusuri betapa hebohnya kegiatan di sini. Jangan lupa subscribe ya. Terus kita bakalan nanya juga official store-nya itu di mana. Jadi buat yang misalnya kayak ketinggalan ya, nanti gimana nih, kok aku nggak bisa nyobain dong, karena kan Pekan Bobanya itu udah mau berakhir. Tenang aja, nanti kita bakal kasih tahu official store-nya itu ada di mana. Oke, langsung aja, let's go. Tapi ini kita pengen antri lagi, jadi ada satu menu yang
baru ada di sini, baru ada di Indonesia. Dia kayaknya dari Malaysia gitu, namanya Rayon. Preko Butter Bike asal Malaysia. Nah, ini ada di Pekan Boba. Kita pengen ngantri ya. Ini kayaknya ngantri banget, jadi harus sekarang. Let's go! Kayaknya lewat sana deh, lewat sana. Ngantrinya dari mana? Nanti gak tau. Anjir, gak ngomong. Cie, masuk frame, masuk frame. Kita ngantrinya dari sini. Sumpah. Ordernya di aku aja gak apa? Ordernya di aku. Iya, alhamdulillah bisa order. Jadi mau yang mana nih? Mungkin coba biasa lah kita. Mau yang mana nih? Apa ya tadi yang Korea? Mungkin coba yang biasa. Kita nih yang biasa. Mau oatmeal? Iya. Berapa? Satu aja. Bayarnya dulu ya di kasir ya? Thank you. Nah, ini kalau misalnya udah ada di pekan ini, ada store-nya mau nggak sih? Kita buat store, kita belum ada. Yang pasti akhir tahun ini kita bakal buka, tapi masih coming soon. Oh, itu masih coming soon, jadi tunggu aja. Iya, yang pasti daerah Jabodetabek. Oke, okay, iya. Ini yang benar-benar yang dari Malaysia? Benar, kita brand baru. Brand baru. Oke, thank you. Thank you. The last mission is kita mau nyari boba yang ada ice cream. Let's go. Terus habis itu kita cobain semuanya ya. Ini capek banget ini.
dapet nanasinya. Ini cobain, ini ada topinya, ada rasa susu sama rasa leci. Kayaknya pucet banget ya. Tapi gak apa-apa, kita cobain rasanya kayak gimana. Oke, sekarang saatnya kita cek tempat buat nyoba. Nah, udah selesai tadi ngantri-ngantrinya, relay bobanya. Sekarang waktunya kita nyobain ya. Jadi yang pertama karena haus, karena udah mulai pengen minum, pengen cobain ya kopi mie rasa brown sugar apa kopi ya. Dan tempatnya cocok kan? Seger. Terus ini makannya ini Big Benedict. Ini churros boba gitu. Nah, ini bisa lain di sini juga bisa ditemuin. Tadi bilangnya di Pacific Place lantai 4. Jadi kita cobain ya. Ada krimnya, ada bobanya, dan ini churrosnya. Oke, cobain churrosnya dulu. Tanpa boba. Enak sih, enak gitu dimakan, hangat bobanya. Enaknya bobanya itu tuh gak terlalu manis, jadi sangat cocok dengan si churrosnya ini dan krimnya. Next namanya Rayo. Jadi si Rayon ini tuh kayak minuman boba yang apa yang terenak gitu di Malaysia. Ada oatmealnya juga. Jadi kayak, maybe kayak minuman sehat gitu kali ya. Gak tau, berusaha untuk sehat. Selamat makan. Selamat minum. Beda dari boba-boba yang minuman boba yang lain. Ini kayak berasa ada maksudnya gini, kalau boba yang lain itu kan manis. Udah manis aja kok gitu kan rasa susu. Ini tuh rasanya susunya nggak terlalu berasa creamy. Terus karena ada tadi ada taburannya, itu jadi kayak berasa sehat banget. Tapi enak, yang penting enak. Ini dia tadi salah milih, jadi nggak apa-apa lah. Tapi ini basilnya semua, jadi ini tuh ada crackers rasa susu sama ada rasa pearlnya ini rasa leci. Terus untuk ice creamnya itu rasa green tea. Jadi kita cobain semua. Jadi es krimnya tuh beneran rasa green tea. Terus wangi gitu kan, wangi green tea. Terus pas makan si pearl-nya ini tuh bikin seger gitu loh. Karena dia rasa leci kan. Terus kayak pecah di mulut, pecah. Bang. Aduh, ini enak banget. Oke. Ya, selesai semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti subscriber dengan baik hari ini. Udah ngikutin aku di pekan bobanya pergi kuliner. Semoga video kali ini
bermanfaat. Semoga video kali ini juga menghibur. Nanti pokoknya dikasih tahu official store-nya di mana. Terus dukung kita ya untuk bikin video-video yang lebih kece lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share this video. Thank you. Bye bye.